Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar agama Islam terus digemakan. Dakwah untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah juga gencar dilakukan. Seperti di Kabupaten Sarolangun yang menggelar tablik akbar dengan mengundang salah seorang da'i kondang Ustadz Abdul Somad dengan tema membangun kekuatan umat melalui memakmurkan masjid dan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan Ustadz Haji Abdul Somad LC MA, yang alhamdulillah sekarang telah ada bersama-sama kita pada hari ini. Serta yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Unsur Perkompinda yang hadir, para anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, para pengurus organisasi baik Majelis Ulama, NU, dan lain-lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, para pimpinan pondok pesantren semua yang hadir, para alim, para ulama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam berbahagia ini di Masjid As-Sultan Sarolangun ini yang sudah kita tunggu sudah lama, yaitu telah hadir bersama-sama kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad, di mana mungkin selama ini kita hanya bisa melihat beliau di media sosial dan di layar kaca, tapi insya Allah sebentar lagi kita akan secara langsung melihat tausiah beliau. Saat kami sampaikan, dan juga tadi saya sudah banyak bicara dengan Abdul Somad, bahwa kita Sarolangun alhamdulillah sekarang dalam berjuang bagaimana mencintai agama kita, dalam berjuang bagaimana memakmurkan masjid kita. Insya Allah tema kita hari ini yaitu di sekitar bagaimana kita memakmurkan rumah Allah ini dengan melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tadi pagi adalah masjid ke-80 sholat subuh yang kita kunjungi. Kami melihat sendiri alhamdulillah antusiasme masyarakat untuk sholat jamaah kita sudah jauh bertambah dari hari-hari sebelumnya. Ini wujud dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Abdul Somad ini akan lebih menyemangati kita lagi untuk bagaimana kita mencintai agama ini. Allahu Akbar. Di samping program-program mengaji Al-Quran bagi anak-anak kita juga terus kita gelindingkan. Ustaz Abdul Somad adalah inspirasi kita semua, termasuk saya pribadi ya Ustaz. Selama ini kita sesama umat Islam ini berbeda cara ibadah, kita selalu menyalahkan. Tapi begitu Ustaz Abdul Somad muncul dengan dalil-dalilnya, ternyata kita sesama muslim ini tidak ada yang perlu dimasalahkan. Semuanya punya dalil. Terima kasih Ustaz, ini nasihat luar biasa bagi kami. Kita tidak lagi sesama kita saling menyalahkan, bahwa semuanya ada dalilnya. Dan ini tentu menambah kerukunan kita, menambah persatuan dan kesatuan kita, untuk tidak lagi kita sesama umat ini saling menghujat, saling menyalahkan. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan tadi, beliau adalah inspirasi bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kami seluruh masyarakat Sarolangun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Sarolangun ini adalah bagian dari keluarga besar Ustaz juga, bagian dari Sumatera, bagian dari orang Melayu. Kita bangga punya Ustaz Abdul Somad berasal dari Sumatera yang bisa mengumandangkan syiar Islam di seluruh tanah air. Amin. Allahu Akbar. Selamat berjuang Ustaz. Kami tetap berada di belakang Ustaz untuk mendukung program mencintai agama Allah ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya di Sarolangun. Mudah-mudahan kehadiran Ustaz di sini dapat lebih mensemangatkan kita lagi bagaimana kita memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran dengan menyuruh anak-anak kita. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 5.000 ijazah khatam Quran yang ditandatangani oleh Bupati. Saya minta kepada semua orang tua,
dorong semua anak-anak kita untuk menghatamkan Al-Quran. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyambutan Ustaz ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami selaku orang yang dituakan kabupaten ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bertemu lagi dengan Ustaz Abdul Somad ini. Amin. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali amal yang baik ini dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Sarolangun, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, seluruh elemen masyarakat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, sahabat-sahabat dari pemuda Pancasila yang hadir malam ini, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita membangun kekuatan umat dengan memakmurkan masjid dan solat berjamaah. Saya tidak perlu memberikan semangat solat berjamaah kepada masyarakat Sarolangun karena malam ini tumpah ruah. Malam ini saya mau masuk ke dalam ini pun macam mau mencium hajar aswad. Susah. Tapi beginilah semangat masyarakat Sarolangun rupanya. Yang saya bingungkan adalah kalau begini ramainya bagaimana solat isyaknya tadi. Sekarang orang bingung macam mana mengisi masjid. Membangun masjid banyak, membangun masjid ramai, tapi mengisi dengan solat berjamaah ini yang masih kurang. Sedangkan di Sarolangun solat berjamaahnya penuh. Anak-anak datang ke masjid beramai-ramai. Anak sekolah ramai. Guru pula tak ke masjid. Ini musibah. Karena guru artinya digugu dan ditiru. Orang tua menyuruh anak, pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah sudah dewasa. Ini tak bisa. Menjaga anak ini seperti memandikan kuda, bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk diikat, dimasukkan dia ke kolam, dia mandi sendiri. Tapi kalau kuda tidak, kita ikut memandikannya. Basah dia, basah pula kita. Kalau tidak, maka ini tidak akan terwujud. Oleh sebab itu mesti ada dari atas. Orang tua menyuruh anak, ayah menyuruh anak, ibu menyuruh anak, tapi dia juga ikut. Bupati tidak bisa pakai program. Perda, peraturan daerah, perbup, peraturan bupati, solat ke masjid, tapi bupati tak ke masjid. Ini tak bisa. Harus ke masjid. Alhamdulillah, malam ini hadir semuanya. Kadang saya kalau diundang ke masjid, selalu pakai yang mewakili. Kepada yang terhormat, Bapak Bupati atau yang mewakili. Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili. Wakil pun diwakili juga lagi. Tapi di Sarolangun semuanya hadir. Bapak Kapolres hadir. Bapak-bapak dari TNI hadir. Dulu ibu-ibu menakut-nakuti anak dengan polisi. Kalau ada anak tak mau makan, 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 nanti tangkap polisi. Kalau ada anak tak mau tidur, cepat tidur, nanti tangkap polisi.
Sekarang sudah terbalik, polisi jadikan sebagai contoh. Nah, ke masjid. Dulu kalau disebut pemuda Pancasila, bayangannya preman, parkir. Tapi malam ini pemuda Pancasila penuh ramai datang ke masjid. Allahu Akbar. Kasih tahu anak-anak kita. Nah, tengok tuh pak polisi ke masjid. Padahal pistolnya pistol besi. Bapak gua pistol air pun tak mau ke masjid. Oleh sebab itu maka kalau sudah ke masjid, amanlah insya Allah. Kalau di satu negeri itu ada masjid tapi tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin, satu kampung dikuasai setan. Jangan heran bapaknya kesetanan, emaknya kesetanan, suami kesetanan, istri kesetanan. Kalau sudah suami setan, istri setan, anak hantu belau. Bagaimana cara supaya selamat? Datang sholat berjamaah ke masjid. Saya ceramah di satu daerah, jumpa anak muda pakai jaket, ditulis di jaketnya pejuang subuh. Mantap. Pas sholat zuhur tak ada datang. Apalah kalian ini pejuang subuh? Ustaz Somad, sedangkan subuh payah bangun aja kami datang, sedangkan subuh melawan kantuk aja kami datang, apalagi zuhur. Lalu kenapa kalian tak ada di masjid zuhur? Kami di masjid sekolah, kami di masjid kampus. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang luar biasa ceramah di Kabupaten Sarolangun. Saya baru pulang dari Batu Licin. Batu Licin itu nama daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, ibu kotanya Batu Licin. Ada pondok pesantren Tahfiz Al-Quran. Pas sarapan pagi di rumah keluarga Pak Bupati, datang ustadznya. Saya Ustadz Hafiz Quran 30 juz. Bapak dari mana? Ustadz akan datang ke kampung halaman saya. Saya asli orang Sarolangun. Orang Sarolangun hafal Quran, mengajar Quran ke Kalimantan Selatan. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya orang Sarolangun. Bukan di kampung halamannya, malah dia mencerdaskan di tempat yang lain. Itu menunjukkan artinya melimpah ruah. Kalau yang pergi jauh saja hafal Quran, maka yang di Sarolangun ini pun hafal Quran juga insya Allah. 5.000 anak Sarolangun punya ijazah khatam Quran ditandatangani bupati. Beruntung bapak ibu yang anaknya khatam Quran ditandatangan. Saya dulu khatam Quran tanda tangan RT pun tak ada. Maka beruntung betuah, anak itu nanti akan bangga dibawanya ijazahnya. Tengok ini ijazahku, khatam Al-Quran 30 juz ditandatangani bupati. Kami ini semua akan meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan ini apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk, mudah-mudahan Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ustaz, Alim Ulama, semuanya meninggalkan nama yang baik-baik insya Allah. Amin. Yang kaya banyak, tapi setelah dia mati, kayanya tak dikenang orang. Siapa dia? Karun. Karun orang paling kaya. Belum pernah saya kenalan sama orang, kenalkan nama saya Karun. Yang punya kuasa banyak, tapi ketika mati kuasa tak dikenang orang. Siapa dia? Fir'aun. Belum pernah saya jumpa orang, kenalkan Ustaz, nama saya Fir'aun. Belum ada lagi. Tapi yang dikenang adalah kebaikan-kebaikan kita. Ketika kau ada kekuasaan di genggaman tangan, pakailah menolong agama Allah. Ajak orang ke masjid, ajak orang baca Quran, ajak orang bersedekah, ajak orang bangun pesantren. Ini solat berjamaah. Kalau sampai tidak dilaksanakan, turun laknat-laknat. Tapi kalau sudah dilaksanakan,
Semoga Sarolangun menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selesai salat, imam pun mereng ke kanan. Assalamualaikum, mohon maaf, mana arah kiblat nih? Ah, ini kiblat. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam miring ke kanan. Imam di masjid ini miring ke kanan apa ke kiri? Kanan. Anaknya bertanya, "Mak, mak, itu imam kenapa miring ke kanan?" Dijawab sama mak, "Rumah imam sebelah kanan." Mohon maaf Bapak Ibu, saya membelakangi. Imam miring ke kanan karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Barokah, barokah, barokah. Barokah sebelah kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, memulai wudu pakai kanan. Ashabul yamin sebelah kanan. Lalu kemudian Nabi pernah juga menghadap ke belakang. Selesai salam, dia menghadap ke jamaah. Sekarang banyak imam selesai sholat menghadap ke jamaah, tapi matanya menunduk. Kenapa menunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap jamaah? Nabi memeriksa satu persatu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Inilah hadis Nabi yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang. Di dekat rumah saya ada masjid. Saya sholat di masjid. Saya imam di masjid itu. Tapi selesai sholat belum pernah saya tanya, mana Pak Pulan, mana Pak Pulan, mana Pak Pulan. Kenapa Ustaz tak tanya? Karena saya tak ada kuasa. Kalau saya tanya, mana Pak Pulan, mana Pak Pulan, saya sudah tahu jawabannya. Apa kata jamaah? Ustaz tanya-tanya, emang Ustaz mau apa? Tapi kalau saya ada kekuasaan, saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala kantor, mana kepala, mana yang tak punya kepala. Ada kekuasaan. Payah bangun, kenapa tak datang ke masjid? Payah bangun, itu ada beduk besar betul. Ah, besar tuh, orang bisa masuk ke dalam. Siapa yang tak datang ke masjid karena payah, pinjam itu, pukulkan ke pangkal telinganya. Insya Allah datang dia ke masjid. Kita bukan benci, kita bukan marah, tapi kita ingin menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Insya Allah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah ada kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah, inilah yang akan dibalas Allah. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan kokohkan kaki kamu. Pada saat kamu tegak menghadap Allah, tak ada yang bisa menolong. Anak lari, istri lari, keluarga lari, sahabat lari, kawan lari. Tapi ada satu yang bisa menolong. Apa dia? Ketika kau tolong agama Allah dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan prestasimu, dengan suaramu, dengan hartamu, maka insya Allah masjid tegak berdiri kokoh. Di mana-mana masjid tiangnya satu. Ini sampai satu tiang, empat pula tiang penyangga. Luar biasa. Lampu ni jauh datangnya. Lampu ni kalau kita tengok, ingat kita Masjid Nabawi. Betul? Ini dari mana mana lampu ini datang? Dari Madinah Al-Munawwarah, dari Mesir, masya Allah. Memandang ke atas langit, langsung tembus ke awan. Luar biasa masjid kita ini. Siapa yang tak datang sholat berjamaah kemari, na'udzubillah, di dunia tak mendapat rahmat, di akhirat mendapatkan laknat. Tapi yang datang malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Siapa yang sholat malam ini, dosanya dihapuskan, derajatnya dinaikkan. Tapi utang tak lunas. Jangan sangka udah sholat ke masjid, utang lunas. Menjalin hubungan dengan Allah. Besar masalah nih Pak Ustaz. Harga sawit turun, harga karet turun, hujan lebat tak bisa menakik motong karet. Bagaimana ini? Allah Maha Besar, adukan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukurata wa asila, wajjahtu wajhiya
lilladzi fatharas samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit, langsung tunjuk langit. Wal ard, bumi. Tapi jangan pula nanti pas langit langsung wal samawati wal ard. Wajah tetap memandang tempat sujud. Wajah tak boleh memandang yang lain. Wajah tetap memandang tempat sujud apapun yang terjadi. Kenapa begitu? Karena kalau sampai wajah memandang yang lain, nampak cantiklah lampunya. Tak boleh. Wajah hanya memandang tempat sujud. Apakah waktu solat mata itu dibuka atau ditutup? Mata dibuka. Kenapa mata dibuka? Karena mana tahu ada ular kobra lewat. Uktulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang solat. Lewat dua yang hitam, kau sedang solat, bunuh. Apa dua yang hitam? Ular dan kala jengking, bunuh. Tapi kadang-kadang kita kalau buka mata terganggu. Kenapa terganggu? Ada kawan pakai baju kaos. Ditulis pula di belakang, emang masalah buat lo. Makanya jangan ke masjid pakai baju yang bertulis-tulis. Makanya tengoklah baju Ustaz Somad putih. Dari mana baju ni? Dari Sarolangon. Putih. Makanya yang paling bagus adalah memakai baju putih, sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah khilafiyah jangan berkelahi karena khilafiyah. Kalau di masjid ini sudah dipakai bismillah jahar, mazhab Syafi'i, pakailah itu saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah jahar. Tapi kawan-kawan kita dari Muhammadiyah, bismillahnya sir, tak kedengaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah jahar sah, bismillah sir sah, tak pakai bismillah sah. Yang tak sah mana? Yang tak sembahyang. Usah dipermasalahkan. Masalah kawan-kawan dari Muhammadiyah, saya menghormati. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. Berturut-turut 2 tahun. Tak pernah saya berkelahi, tak pernah saya permasalahkan. Tapi setiap saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, mereka suruh saya jadi imam, saya tak mau. Ustaz Somad, silakan jadi imam. Batuk. Kenapa? Karena saya membaca bismillah jahar. Saya tak ingin merusak masjid mereka. Begitu juga sebaliknya. Masjid yang sudah pakai bismillah jahar, teruslah jahar. Jangan sampai dirusak hanya karena masalah khilafiyah. Kalau antara yang bismillah jahar dengan bismillah tak jahar berkelahi, maka yang akan ketawa adalah orang yang di luar masjid yang sedang main gaplek bala 6. Kelepak. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara biasa, mereka berkelahi gara-gara bismillah. Untung kita tak sembahyang. Kelepak. Oleh sebab itu yang sudah, teruslah lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masalah ayat terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat yang paling banyak, paling panjang, paling afdal dari Al-Quran. Apa yang mudah bagimu? Ketika anak-anak hafiz Quran, hafal Quran, ayatnya panjang luar biasa. Tapi jangan terlalu panjang. Nabi marah. Afattanun anta? Apakah kau mau buat fitnah karena terlalu panjang? Nabi panjang solat sendiri sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena ayatnya panjang. Ayat apa yang dibacanya? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bapak ibu yang mau ngetes 2 juz 4 lembar, nanti malam sembahyang tahajud 2 juz 4 lembar. Kami tak hafal Quran. Quran digital kan ada? Download Quran digital. Nanti malam solat. Boleh Quran nengok HP, boleh. Tapi HP-nya non aktif kan? Nanti kalau baca Quran masuk, ya sebentar. Nantik kan? Wa'inil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Tengok ke belakang, lari makmum semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya boleh nengok Quran sedang salat? Ada seorang laki-laki, siapa namanya? Dia adalah Zakwan. Zakwan menjadi imam, membaca, menengok Quran. Boleh. Makmumnya Aisyah radhiyallahu anha, sudah saya tulis dalam buku saya 30 fatwa seputar Ramadan, boleh menengok Quran ketika salat sunat. Adapun salat wajib, yang hafal sajalah. Saya tak banyak hafal Quran Pak Ustaz, 4 aja yang saya hafal. Apa tuh? Kul ya, kul hu, kul kul. Boleh. Apa pula salahnya? Tapi belajar ke guru. Kadang kalau kita salat di masjid di tepi jalan, musafir perjalanan jauh mau ke Jambi, singgah tepi jalan, salat pinggir jalan, Masya Allah, bacaan imam ni tak terjaga, tak terpelihara. Walil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja. Tak ada beda huruf za. Padahal itu ada 4. Ada za, ada ja, ada za, ada wo. Za, la, ja, wo. Bukan sama. Sa juga begitu. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Tha, sa, sya, so. Beda sama bahasa kita. Bahasa kita salah-salah sikit tak apa-apa. Saya suka Ustaz Thomas. Tapi dalam bahasa Arab tak bisa. Ah, payah betul bahasa Arab ini. Enak lagi bahasa Inggris. Jangan macam-macam. Bahasa Inggris pun ada sya. Bahasa Inggris ada huruf shin. Mana contohnya? Workshop. Shopping center. Sheriff. Itu pakai shin. Bahasa Inggris ada huruf tha. Mana dia? Ada satu kota di Australia pakai huruf sa. Apa dia? Welcome to Perth. Perth di Australia. Ada. Sehat. Apa bahasa Inggrisnya sehat? Health. WHO. World Health Organization. Ada. Tapi huruf to tak ada dalam bahasa Arab. Carilah huruf to. To ma'to. Tak ada. Tak ada huruf to. Tak ada huruf a. Dalam bahasa Arab tak ada huruf a. Tidak sah solat kalau fatihahnya tak betul. La solata, tidak sah solat. Liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Siapa yang tak membaca al-fatihah, maka betulkan dulu al-fatihah. Ustaz dulu membetulkan al-fatihah berapa lama? Saya mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Ra'ub, membetulkan al-fatihah 3 bulan. Tak pindah-pindah. Tak pernah komplain, tak pernah tanya, Syekh kenapa tak pindah? Tak pernah. 3 bulan memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Datang ke tuan-tuan guru kita. Saya dulu sekolah ke Mesir. Di Mesir ada senior saya, kakak tingkat saya, tamat dari Purba. Orang mana? Orang Sarolangun. Siapa dia? Ustaz Said Ambia. Itu dari Sarolangun. Siapa lagi? Ustaz Yusuf dari Sarolangun. Siapa lagi? Ustaz Sarwan dari Sarolangun. Siapa lagi? Ustaz Gunawan dari Sarolangun. Siapa lagi? Ustaz Taslim. Paling banyak orang Jambi yang saya kenal waktu di Mesir dari Sarolangun. Inilah mungkin doa mereka ini membuat saya sampai kemari. Doktor dosen Dr. Hermanto Harun, dosen IAIN UIN Jambi, itu kawan saya, sama-sama naik pesawat, sama-sama berkeringat. Kenapa berkeringat? Kami pakai jaket kulit, kami sangka di Mesir musim dingin, rupanya musim panas. Nah itu sama-sama dari Jambi, sekamar, satu angkatan, satu pesawat. Itulah yang menyampaikan saya ke Jambi ini. Dijemput naik helikopter, tak sampai, naik pesawat baru sampai. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang Sarolangun tak pandai membaca Quran, kalau ada orang Sarolangun tak betul bacaan fatihahnya, pindahlah ke kabupaten lain. Di sini tempatnya para ulama, di sini tempatnya para ustaz. 4D, datang
duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang tegak ni Pak Ustaz, yang tegak insyaallah pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat? Ah, togaklah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah begini ramainya, turun rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau kalian berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, walaupun panas tapi hati tenang. Betul? Saya tak tenang. Turun ketenangan ke dalam hati. Inilah yang akan menolong orang-orang beriman. Sekarang banyak orang tak tenang. Punya mobil tak tenang, punya motor tak tenang, punya rumah tak tenang, berbini satu tak tenang, nikah sekali lagi tak juga tenang. Akhirnya apa? Makan pil anjing gila baru tenang. Punya sawit tak tenang, punya karet tak tenang, akhirnya pakai sabu-sabu baru tenang. Setelah itu sakau mati lebih tenang. Marilah kita antar ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa bilang dia istirahat? Mari kita antar ke tempat azab yang pertama, menuju neraka jahanam. Selamatkan anak-anak kita dari narkoba. Amin. Dengan cara apa? Bawa dia ke masjid. Dari maghrib ke isya, stop. TV mati, HP mati. Maghrib ke isya, datang lagi. Solat maghrib berjamaah, solat isya berjamaah. Dulu dari maghrib ke isya, masjid suara mengaum macam suara tawon. Di sini orang mengaji. Alif di atas, alif bawah, i alif depan, u a i u. Alif dua di atas, an alif dua di bawah, in alif depan, un an in un. Dulu saya mengaji begitu. Kalau ada yang senyum, udah tua. Anak-anak sekarang mengaji tidak lagi begitu. Bagaimana anak sekarang mengaji? A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Di sebelah sini baca Iqra, di sebelah sana baca Amma yatasa'alun, di sebelah sana baca Ar-Rahman, Allamal Quran. Ramai. Tapi sekarang masjid-masjid sepi. Dari maghrib ke isya tak ada lagi suara tawan. Kemana? Suara ribut pindah ke warnet. Ustaz kok tahu dari mana? Saya masuk warnet. Ngapain Ustaz masuk warnet? Ada jamaah minta kirimkan posting berita. Tolong Ustaz kirimkan yang Ustaz sampaikan di ceramah kemarin dalam bentuk PowerPoint, kami mau tengok. Dibuka laptop, pulsa habis. Akhirnya pergi saya ke warnet. Tadi di sini, di Jambi, disambut di airport Jambi, disambut di airport Muara Bungo, disambut lagi di rumah Pak Bupati, disambut lagi di masjid, di warnet satu pun tak ada nyambut saya. Masuk saya ke dalam, semua cuek. Saya cari penjaganya, dek, 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 nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri, gitu. Kejam orang warnet. Luar biasa. Suasana macam perang Irak-Iran, berasap anak-anak SMP merokok. Tak mungkin saya ceramah di warnet. Tak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi ya ayyuhal warnet sekalian. Ini kita selamatkan dengan apa? Solat berjamaah. Kalau sudah azan berkumandang, guru-guru ke masjid, murid-murid ke masjid. Saya pernah ceramah di Islamic Center Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Pas saya ceramah malam itu, ramai PNS, 3.000 orang. Selesai ceramah, saya pun masuk. Selesai ceramah, masing-masing membawa kertas absen, rupanya tanda tangan. Ini perlu saya tanya juga malam ini. Ini di absen juga malam ini. Jangan-jangan bilang tidak karena ada Pak Bupati. Tidak. Memang awalnya terpaksa. Sayang anak pukul-pukulkan. Muru auladakum bisalah. Suruh anakmu sembahyang. Wahum abna'ut taba'ah. Umur 7. Suruh anak sembahyang umur 7. Wadrubuhum fil ashrah. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10.
suruh tujuh pukul sepuluh, suruh tujuh pukul sepuluh. Kalau saya sampaikan hadis tentang ini, suruh tujuh pukul sepuluh. Apa kata ibunya? Ustaz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Banyak mengangguk kan? Memang betul Pak Ustaz. Makanya kalian yang gadis-gadis yang belum menikah, carilah laki yang sembayang. Tak ada gunanya kaya, tak ada gunanya kebun lebar, tak ada gunanya punya mobil mahal kalau tidur sama Fir'aun. Mana laki-laki yang soleh itu? Tak jauh dari sini. Ah, inilah dia yang ada dalam masjid ini. Yang berada di dalam masjid ini laki soleh kelas VVIP. Very, very important person. Adapun yang di luar sana, itu VIP itu. Yang jumpa di lampu merah, kelas ekonomi. Oleh sebab itu, kalau laki kalian sholat sembahyang, insyaallah, kalaupun dia jahat, tak akan menganiaya kalian. Kalaupun dia marah, tetap dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah tak sholat, dikacau hantu setan, rusak akidahnya, menyesatkan, menempeleng, menampar, meninju, menanduk, menyipak, ini orang apa kambing? Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua-tua kita dulu, kalau ada orang mau meminang anaknya, yang pertama ditanya adalah berapa juz hafalan Qur'annya. Nah, kamu mau nikah sama anak saya? Iya pak. Berapa hafal Qur'an? Tak banyak pak. Siapa nama kamu? Nama saya Anas pak. Apa baca? Qul a'udzu birabbin nas. Sesuai dengan nama. Nah, kamu siapa? Nama saya Torik pak. Apa baca? Wassama'i wat Torik. Nama kamu siapa? Saya Imran pak. Ini agak panjang. Ali Imran. Memang nama Imran pak, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa cakap Kulhuallah? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Fit and proper test. Ustaz, anak saya dokter, cantik, mau nikah, tapi saya ragu menantu saya ini sembahyang apa tidak. Gimana caranya Pak Ustaz? Ajak calon mantu itu jumpa jam 12 siang hari Jumat. Terus kalau dia datang jangan dia terima, berarti dia tak sembahyang Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok bisa kita jumpa jam 12? Mohon maaf, jam 2 baru bisa. Saya sholat Jumat. Terimalah dia. Nah, tapi ini tak bisa dipakai lagi karena bocor sudah soal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kalian yang lajang-lajang mencari perempuan yang sholat. Tak ada gananya perempuan cantik. Cantik. Wajahnya putih. Muka putih, tangan hitam. Rupanya apa? Photoshop. Sama macam saya dipoto ini. Putih. Kenapa Ustaz Somad itu tak sama-sama aslinya? Jangan salahkan saya, salahkan digital printing. Na'udzubillah, penipu, pencitraan. Biarlah dia cantik karena bekas air wudhu. Biarlah matanya bercahaya cantik, bukan karena lensa kontak, tapi karena dia bekas tahajud tadi malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ini ndak? Alis. Ini alis apa bulu mata? Bulu mata dicukur, habis. Na'udzubillah. Pilih sebelah kanan, dicukur pula sebelah kiri, hilang dua-duanya. Nah, orang sudah menelpon dari tadi, jam berapa kita berangkat undangan? Ay. Untunglah nampak spidol whiteboard. Alhamdulillah, dipasanglah spidol whiteboard. Berangkat. Alhamdulillah, sampai ke tempat undangan, makan rendang pedas pula. Kipas angin mati, meleleh, dempul meleleh, alis meleleh, awak kepedasan, mana tisu, orang senyum, awak senyum, yang disenyumkan orang awak. Balik jam 9 malam sampai ke rumah mati lampu. Assalamualaikum bang. Oh bang, buka pintu bang.
Abang pun buka pintu. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang ni, bang. Gara-gara apa? Bini tak sembahyang. Oleh sebab itu kalian yang lajang-lajang carilah bini sembahyang. Kalian yang gadis-gadis cari laki yang sembahyang. Dari bini yang sembahyang, laki yang sembahyang, akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Akan menjadi pemimpin Sarolangon, Kabupaten Jambi, Indonesia di masa akan datang insyaallah. Nah, kalau sudah begitu siapa yang senang? Anak lajang, anak gadis yang hari ini menikah, punya anak 30 tahun lagi, anak mereka yang akan datang, anak mereka akan jadi Kapolri, anak mereka akan jadi presiden, anak mereka akan jadi bupati, anak mereka akan jadi gubernur. Saat itu mereka pulang kampung ke Sarolangun, apa kata mereka? Kami di sini senang. Dulu waktu kecil kami datang kemari, waktu itu ada ustaz ceramah ramai betul, namanya Ustaz Somad. Di mana dia sekarang? Sudah mati, dimakan cacing tanah. Tapi mengalir pahalanya ke saya, Abdul Somad. Tidak ada halangan doa tuan-puan dari Kabupaten Sarolangun. Kebahagiaan seorang guru, kebahagiaan seorang ustadz adalah ketika amal beramal jamaah, amalnya sampai. Man dalla ala khairin, siapa yang melakukan perbuatan baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala macam orang yang menyuruhnya. Bupati menyuruh masyarakat sholat, dapat dia pahala. Tapi dengan syarat dia ikut juga. Guru menyuruh muridnya, dia dapat pahala. Salat, 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 dia ikut. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tapi ada saudara kita yang di dalam hutan sana. Di dalam hutan sana, suku Kubu, suku anak dalam, suku orang laut. Itu mereka tidak tersentuh dakwah. Ustaz tak sampai ke sana. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, Kabupaten Sarolangun mendirikan pesantren khusus untuk anak suku tanah dan anak dalam. Wah, ini dia. Ini bertata tangga langsung dengan Riau. Karena saya masuk juga ke pedalaman. Dari Pekanbaru, kami naik mobil selama 5 jam. Sampai di tepi sungai, kami tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan 7 jam. Kata orang dalam, namanya suku Talang Mama, ini kalau ustaz terus lagi ke dalam, bus ke Jambi. Berapa lama? Satu hari lagi naik sampan. Di dalam. Sampai kami ke dalam, mau menelpon orang di rumah, menyasi tahu sudah sampai, dibuka HP, no signal. Gimana cara mengontak? Tenang Pak Ustaz, ada bukit. Sampai di bukit, ada pokok kayu tualang tinggi. Ah, memanjatlah ke atas. Nanti sampai di atas, gini-gini kan, dapat signal. Yang bisa memanjat itu cuma satu orang, pakai rotan. Naik ke atas, sampai di atas, dia pula tak pandai membaca. Begitulah susahnya. Jangankan mau mengaji Quran, alhamdulillah didirikan pondok pesantren. Di kota orang bisa mengaji ke masjid, datang ke surau langgar musalla, tapi di pedalaman inilah yang akan menjadi amal jariah yang tak putus walaupun kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu bersyukur kepada Allah, anak-anaknya bisa salat berjamaah. Adapun masalah khilafiyah-khilafiyah mazhab, jangan lagi berkelahi. Banyak pakar-pakarnya. Panggil ustaz-ustaz itu buat pengajian dari maghrib ke isya. Apa kata pepatah Melayu? Kalau mencincang sampai ke landasan. Kalau patah, jangan patah tebu. Putus, habis. Jangan tak selesai. Kaji yang betul. Kaji bahas. Ustaz, bersentuhan laki-laki perempuan wuduknya batal apa tak batal? Ah, buat dari maghrib ke isya. Dari maghrib ke isya malam ini, pembahasan kita tak banyak-banyak, satu saja. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan batal apa tak batal? Kalau tak mahram, menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal. Tak bersyahwat tak batal. Menurut mazhab Hanafi tak batal. Bersentuh kulit tak batal. Karena makna aula mastumun nisa. Bersentuh kulit, maaf, maaf. Makna bersentuh kulit, jima. Bahasa Quran tidak porno. Dia katakan sentuh kulit, tapi maknanya jima. Kalau jima baru batal. Hanafi mengatakan bersentuh kulit tak batal. Jima baru batal. Syafi'i mengatakan batal. Bersentuh kulit pun batal. Yang tengah, Maliki. Bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal.
Makanya ada kadang kawan kita, jamaah kita, salaman dia, pergi dia ke kantor. Sampai di kantor, sholat dia. Kau tadi kan sudah salaman sama binimu, itu batal. Aku tak bersahwat, kata dia. Aku sama biniku tak bersahwat, bini orang baru aku bersahwat. Ustadz pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i, bersahwat tak bersahwat, batal. Kenapa begitu? Karena kita tak tahu entah bersahwat entah tidak. Karena tandanya tak ada. Kecuali pakai macam lampu merah. Kalau bersahwat, merah. Kalau tak bersahwat, hijau. Agak-agak bersahwat, kuning. Ini tak ada. Setan tak bisa menggoda kita. Kalau kita wudu ulang, Allahu Akbar. Datang setan menggoda. Kau tadi bersahwat, kau tadi bersahwat, kau tadi bersahwat. Enggak, aku dah wudu lagi. Disitulah dia masuk. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi tak usah dipermasalahkan. Amalkan menurut keyakinan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang orang mau salaman. Hei, apa salaman ini? Tak boleh salaman. Salaman selesai sholat. Kalau tadi sebelum sholat dia tidak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, maka menurut Imam Nawawi hukumnya mustahab, dianjurkan. Bagus, baik, disukai. Sebelum sholat tak salaman, selesai sholat baru salaman, baik. Sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah, tak salah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Nah, itu tak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati? Itu tak boleh. Batal sholat. Tak usah dipermasalahkan yang tak masalah. Kalau saya selesai sholat, zikir saya jahar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang yang satu mengatakan, tidak jahar. Jadi gimana? Kalau masjid itu biasa mengamalkan jahar, amalkan jahar. Hadisnya mana? Hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas. Al-jahru bizikri fi ahdi Rasulillah. Menjaharkan zikir selesai sholat sudah ada sejak zaman Rasulullah. Maka yang mau jahar silakan, yang tak mau jahar silakan. Jangan berkelahi antara jahar tak jahar. Berapa dia? 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Tapi membacanya pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada yang cepat betul. Apa yang kau baca? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapkan dengan 100. La ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengingatkan kita, walaupun kau gubernur, walaupun kau menteri, walaupun kau presiden, walaupun kau punya jabatan, lahul mulku, yang punya kekuasaan Allah. Walahul hamdu, yang layak dipuja-puji Allah. Yuhyi, yang menghidupkan Allah. Wa yumit, yang mematikan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hai Abdul Somad, sekarang kau ceramah, dikasih mikrofon, di atas pentas, di depan bupati, di depan pak wakil bupati, di depan pak kapolres, di depan pak dandim. Ingat, yang punya kuasa Allah, yang layak dipuji Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan kuasa Allah. Itu dalam hati. La daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tancapkan ke dalam hati. Ini sekarang banyak orang salat cepat-cepat. Qadir. Qadir. Apa qadir-qadir aja ini? Habis itu zikir, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa itu yang dibaca? Karena Nabi mengatakan afdalu zikri la ilaha. Selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namut. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu.
dengan itu nanti kita mati dibangkitkan di padang mahsyar dengan menghadap la ilaha illallah. Makanya kalau sering sholat berjamaah, telinga mendengar asyhadu an la ilaha illallah, jawab suara azan asyhadu an la ilaha illallah. Jangan ngobrol, ini asyik bercerita. Kalau ada kawan bercerita, gimana cara membuat dia berhenti? Jawab azan asyhadu an la ilaha illallah. Gimana kabar? Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Gimana kabar sanur? La haula wala quwata illa billah. Begitu. Yang azan itu carilah suaranya yang paling tinggi, yang paling nyaring, yang paling kuat. Gimana caranya? Nanti pas Maulid Nabi buat lomba musabaqah azan setingkat Kabupaten Sarolangun. Yang juara satu, itu yang akan azan di TV, di radio, azan di masjid, dikasih penghargaan, tanda tangan Pak Bupati, maka bangkit semangatnya. Nanti setelah dia besar, dia jadi wali kota, dia jadi pegawai Pemprov, dia jadi kepala dinas, dia tak canggung ketika masuk waktu kenapa tak ada azan. Dia yang azan di kantor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pontang panting pegawai dari kantin. Siapa yang azan? Pak kepala dinas azan. Ayo cepat, cepat, cepat. Sekarang di masjid-masjid banyak yang azan orang yang sudah tua. Dia azan awak khawatir. Tali satu. Putus. Allahu Akbar. Ada hal ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Wa alaihi duratun sampai terkentut-kentut. Waktu azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Tapi sekarang setan tak lari. Kenapa? Dia pun ragu, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Kalau cuma geladi kotor tak usah lah, kata setan. Cepat betul waktu di Sarolangun. Tadi saya mulai ceramah 8:30. Sekarang 9:30. Saya sudah ceramah 60 menit. Padahal di mana-mana baru saya ceramah 20 menit udah keluar kuda Nil. Baru ceramah 30 menit. Di Sarolangun tak ada orang menunduk dari tadi. Buka. Luar biasa. Memang ini negerinya para ulama, negerinya para santri. Malu saya ke abang-abang saya. Abang Da Taslim, Abang Da Said Ambia, Abang Da Yusuf, Abang Da Gunawan, Ustadz Hermanto Harun. Itu saja yang angkatan saya. Yang lain itu senior-senior saya. Rupanya mereka ini tak tampil ke permukaan, tidak ceramah di TV, tidak ceramah di YouTube, tapi langsung membina umat. Nampak hasilnya. Abdul Somad, mana umat yang kau bina? Umatku semuanya jamaah alam gaib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu terus kita jaga ini sampai ke anak cucu kita insyaallah. Motonya apa? Inilah yang sudah tertulis, memakmurkan masjid dan salat berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Selesai acara zikir belum dipimpin pula doa berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Maka doa berjamaah tetap ikut, tapi jangan karena jamaah yang mengaminkan ramai. Akhirnya saya pernah penceramah datang dari Jakarta ke Pekanbaru, saya ikut jamaah, dibantainya berdoa malam itu 1:30 jam. Pertama jamaah semangat semua gini, lama-lama terserahlah Pak Imam, capek dah. Orang kalau sudah tangannya di paha berdoa itu begini, kalau ada orang berdoa tangan di paha itu artinya terserahlah Allah, mau kasih-kasih, tidak pun tak apa-apalah. Doa lah. Ini ada orang selesai sholat, balik. Salam kiri, salam kanan, pur balik. Tanya, kau kenapa balik? Masih syukur aku sembahyang, kawanku tak sembahyang. Ikutlah sampai selesai. Itu ada barokah doa berjamaah.
La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum bi'alin, diaminkan sama yang lain, illa ajabahumullah. Saya tak maulah berdoa Pak Ustaz. Kenapa? Lain doa imam, lain doa saya. Kenapa? Imam tu minta hujan. Terus aku nanam karet tak mau hujan. Dia nanam sawit, aku nanam karet. Doa kita doanya sifat umum, doa selamat. Allahumma, kalau saya jadi imam doa saya tak panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehat badan. Wa ziyadatan fil ilm, bertambah ilmu. Wa barakatan fil rizq, rezeki bertambah barakah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal, wa maufiratan ba'dal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Tutup Rabbana atina, selesai. Apa doa panjang-panjang? Tapi yang 10 ini bacanya pelan. Ini ada juga imam sekarang baca doa yang 10 cepatnya. Maut. Anak-anak kita yang ikut sholat itu dia menghafal, otaknya cerdas. Dia dibawa ke masjid, didengarnya suara imam, dia pun hafal. Tak pernah saya menghafal doa itu, doa selamat itu pakai kertas, tak pernah. Kenapa Ustaz bisa hafal? Ayah dulu membawa ke masjid, saya dengar suara imam itu. Maka ibu di pulang anak itu dipanggil, sini sini nak, sini. Coba baca doa sembahyang, maut, maut. Apa maut-maut aja nih? Begitu kata imam tadi, Mak. Mungkin karena banyak yang meninggal di Suriah, Mak. Jadi ini semua penting. Yang dibawa ke masjid itu anak 5 tahun ke atas. 5, 6, 7, 8 ke atas. Adapun 1 sampai 4 tak bisa. Namanya sobi. Sobi ini tak bisa dikasih tahu. Kita gini kan, awak pula digini kan. Sobi namanya. Waktu kita sholat kita suruh, nak nanti senang di sini ya, sini ya, ya, ya. Pas kita takbiratul ihram dia pun melompat, lari dia. Kebetulan di situ ada pula bapak-bapak bawa kacamata, letak di bawah. Kalau dipijaknya tak apa-apa, hampir. Ah, bapak itu pun nengok anak lari, aik kata dia, aik kata dia. Engkau kalau dipijak pocah kata dia. Akhirnya orang selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Dia enggak, balik. Ini yang saya ceramahkan, ini kisah nyata semua. True story, pengalaman pribadi juga sebagian. Oleh sebab itu mari kita jaga salat berjamaah ke masjid. Selagi ada kekuasaan di tanganmu, pakailah. Selagi tanda tanganmu masih laku, pakailah. Kalau sudah tak laku, tak ada gunanya. Selesai saya ceramah, datanglah 3 orang pensiunan menghadap saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Dalam hati saya, apa yang mau dilakukan? Tangan pun menggeletar dah. Kenapa saya semangat ceramah malam ini? Karena banyak anak-anak muda. Allahu Akbar. Coba seandainya yang datang ini orang tua-tua semua. Generasi 70 ke atas semua. Pastilah ceramah saya sesuai kan? Assalamualaikum. Pun kajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Walaupun masalahmu mati ini tak menengok tua muda, betul? Yang tua mati, yang muda mati. Yang sakit mati, yang sehat. Berapa banyak orang diponis mati, tak mati-mati. Saya ceramah ke masjid, selesai ceramah makan. Apa kata Pak Ketua Masjid? Ambogola diponis di dokter Pak Ustaz. Katanya saya akan mati 3 bulan lagi. Dah berapa bulan Pak? Dah 1,5 tahun, tak mati-mati. Dokter yang ponis itu mana? Dia pula mati duluan. Anak muda pergi ke rumah sakit, medical check up. Medical check up, MCU. Semuanya sehat. Utak sehat, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, puri-puri sehat, buah pinggang sehat, semua sehat. Saking senangnya sehat, tabrak mobil, mati. Minum kopi pun sekarang orang mati. Kopi Mirna. Mati. Jadi jangan, ini untuk menghibur yang tua-tua. Mana tahu yang sudah diponis mati. Tak mati Pak. Tapi jangan gara-gara ini balik melanggar lampu merah.
Wali dari sini. Tangkap sama Pak Polisi. Prit, kenapa lewat? Kalau tak mati, tidak Pak. Sama, aku pun pengajian juga tadi kata Pak Polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah. Di mana dulu bapak yang sholat berjamaah itu dengan ibu yang berjamaah itu jumpa? Di Masjid Agung Sarolangun. Allahu Akbar. Masya Allah. Anaknya bertanya, ya, papa, di mana papa jumpa mama dulu? Di masjid. Indahnya. Coba kalau pengalamannya tak enak. Dulu jumpa di mana? Tangkap hansip kami. Mama dulu jumpa papa di mana? Miss call, salah sambung. Ada orang telepon, angkat, akhirnya curinya nomor mama, itulah jumpa sama ayahku yang buruk, istam pesek pendek itu. Tapi kalau jumpanya di masjid, Masya Allah. Gimana ceritanya ayah sama ibu bisa jumpa di masjid? Waktu itu ada ustaz ceramah dari Riau, ramai masjid, Masya Allah. Waktu itu kami keluar dari masjid, selop kami pun hilang. Akhirnya ayah mencari-cari masjid, mencari-cari sendal di halaman masjid, tak sengaja terantuk kepala. Itulah dengan kepala makmum. Akhirnya kami jumpa, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita jaga ini masjid. Yang sudah punya duit banyak, bangunlah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di surga. Cari kampung-kampung yang susah, cari suku pedalaman, suku kubu, suku anak dalam, suku laut, buatkan masjid di sana, kunjungi, sekolahkan anak yatim, fakir miskin. Besok ada duit, habis sholat Jumat, pergi ke MDA, datangi itu MDA, tanya kepala MDA, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah, berapa whiteboard yang rusak. Datang kepala sekolah, ini datanya Pak, Bapak mau ganti? Enggak, mau nengok aja. Bantulah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Siapa yang membangun masjid ini dulu, maka dia akan mendapatkan manfaat. Ini masjid bukan pribadi Pak Ustaz, ini masjid Pemda punya. Maka semua yang membubuhkan tanda tangannya dengan syarat karena Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasannya sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Dengan syarat kita tetap memakmurkan masjid. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Jangan pulang dulu. Di akhir majlis ada doa. Doa ini menurunkan rahmat barakah. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita baru saja menghadirkan Ustaz Abdul Somad di Kabupaten Sarolangun. Yang tadi kita lihat sendiri bahwa masyarakat dan jamaah luar biasa antusias menyambut Ustaz Abdul Somad, di mana dalam tabligh akbar ini kami beri judul yaitu mengangkat kekuatan umat melalui sholat berjamaah. Nah tentu tema ini sangat berkaitan erat dengan apa yang sedang digalakkan oleh Kabupaten Sarolangun, yaitu program sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan tadi pagi kami telah mengunjungi sholat subuh berjamaah masjid ke-80, jadi sudah hampir 8 bulan kegiatan ini berjalan, dan alhamdulillah masyarakat kita sangat antusias ya untuk memakmurkan masjid, dan program ini sangat diminati oleh masyarakat kita, dan kami pun tidak main-main dalam program ini. Jadi semua aparat pemerintah, mulai dari aparat kabupaten, mulai dari kami sendiri sama wakil bupati, Pak Sekda, dan seluruh kepala dinas, itu memang diwajibkan untuk bersama-sama menghimbau, mengajak semua orang untuk kembali ke masjid. Nah di level kecamatan, tentu Pak Camat sebagai komandannya mengajak seluruh kepala desa ya, dan camat bukan hanya mengajak, tapi dia juga berkeliling aktif ke desa-desa ya, bagaimana secara begirian desa itu dikunjungi oleh camat. Nah kami secara acak memilih beberapa desa yang alhamdulillah sekarang sudah masjid ke-80, dan tadi pagi di desa Sungai Abang itu terlihat bahwa ternyata masjid kita tidak muat oleh pengunjung jamaah subuh. Nah makanya begitu dapat informasi Abdul Somad menjadwalkan di Sarolangun, kami langsung terpikat untuk mengangkat tema ini agar para jamaah tadi yang ramai-ramai datang ke masjid mendengar ceramah Ustaz Somad juga tergugah hatinya untuk kita sama-sama mendorong
masyarakat ini, untuk semuanya di Sarolangun ini untuk memakmurkan masjid. Pemirsa, semoga antusiasme masyarakat Sarolangun menyambut kedatangan Ustadz Abdul Somad bukanlah euforia semata, namun benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.